Husni selaku pengacara majlis pada pagi ini bersama dengan Cikgu Usman Julian. Dan terima kasih kepada Ustaz Nazari yang memimpin baca doa sebentar tadi. Semoga doa yang dipanjatkan dimakbulkan Allah SWT juga. Jadi saya tertarik dengan doa yang Ustaz bacakan tadi. Tersusun rapi kata-kata itu, doa itu dengan mengaitkan terus apa yang kita nak mohon supaya pagi ini selepas kita sampaikan hajat doa kita itu Allah Ta'ala akan makbulkan. Terima kasih banyak. Jadi kalau diizinkan Ustaz, kita kongsi dengan saya teks doa itu sebab sangat cantik dia punya susunan bahasa itu. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wa Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa lu'udatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Apa khabar cikgu-cikgu Kedah? Alhamdulillah, harap semuanya sihat dan telah pun sarapan pagi, pagi Ahad di negeri Kedah. Kami tak biasa hari Ahad ni sebab hari cuti, tapi hari ini hari pertama minggu ini hari bekerja di Kedah. Syabas dan tahniah kerana semua dapat bersama. Gugup sikit sebab ada 1,000 orang dalam dewan ni. Jangan saya bercakap depan 1,000 orang ni, biasa dalam 100-200 ya. Apapun yang saya hormati sahabat saya Tuan Haji Razaini Ahmad, pengarah Jabatan Pendidikan di Kedah. Terima kasih Tuan Haji bagi tuan rumah. Sahabat saya Tuan Haji Azman Anan, pengarah bahagian pembangunan kurikulum. Sama saya juga Timbalan Pengarah Periksaan Kanan Tuan Haji Dr. Ibrahim, yang berusaha Dr. Ibrahim Muhammad Zain. Dan Timbalan Pengarah PSKK Tuan Haji Mustafa Sidi. Dan di hadapan kita juga ni ada barisan pegawai kanan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang turut sama untuk mengikuti apa yang akan disampaikan, kerana ini adalah negeri yang pertama kita adakan sesi debat urus yang melibatkan guru-guru di seluruh negeri itu, mewakili negeri, mewakili guru dalam negeri. Dan selepas ini akan berlaku sehingga awal Ogos nanti. Jadi mereka akan bergerak ke segenap negeri dan hari ini adalah sesi untuk melihat bagaimana perjalanan keseluruhan. Dan terima kasih kepada barisan dan JPN Kedah, barisan Ketua PPD mungkin yang sama colour blazer kot ni. Okay, terima kasih. Kemudian barisan pengetua guru besar, cikgu-cikgu di negeri Kedah yang saya hormati, yang saya kasihi, terima kasih Gustia yang bertungkus lumus sepanjang beberapa hari ini. Terima kasih kerana menerima kami dari KPM Putrajaya. InsyaAllah pagi ini kita akan ada sesi yang mungkin bersambungan antara satu dengan yang lain. Saya akan mulakan sesi awal ini mungkin dalam 30 minit secara umumnya berkaitan pentadbiran bahasakan sekolah, kemudian disambut oleh rakan-rakan bahagian urusan sekolah harian berkaitan psikometrik, bahagian sukan kurikulum berkaitan PAJSK, disambung dengan bahagian pembangunan kurikulum berkaitan dengan PBD dan lembaga periksaan juga PBD sumatif. Jadi di antara itu mungkin ada juga sesi Q&A ataupun paling tidak pun di penghujung keseluruhan sesi itu kita adakan sesi soal jawab supaya cikgu-cikgu boleh dapatkan pencerahan. Jadi penting dalam sesi ini kita bersama-sama fokus dengan apa yang kurang jelas, nanti cikgu boleh mohon untuk kita jelaskan ataupun ada pandangan yang lebih baik daripada rakan-rakan guru di negeri Kedah ini. Pastinya ada yang sudah pun melalui proses kerja PBS ini, sudah pun mahir, boleh berkongsi di platform ini. Jadi di sebelah petang nanti insyaAllah kita akan mengumpulkan wakil-wakil daripada PMPG sekolah kesatuan dan mereka juga akan dijelaskan. Mungkin berbeza di antara sesi pagi dengan petang kerana
pagi kita adalah pelaksana, kita guru, kitalah akan didik, kitalah akan taksir dan kita akan melaporkan. Manakala di sebelah petang ialah pihak yang akan menerima hasil laporan, hasil didikan kita kepada anak mereka dan laporan yang kita akan sampaikan supaya mereka boleh sambut, mereka boleh teruskan di peringkat masing-masing ataupun di rumah ataupun dalam kehidupan mereka. Jadi itulah gambaran awal untuk kita jelas penyampaian hari ini sampai tengah hari dengan rakan-rakan pendidik di negeri Melaka, di negeri Kedah ini, dan disambung dengan kumpulan yang akan menyambut hasil didikan kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pengarah JPN Kedah kerana sambut kami malam tadi. Kemudian kita hari ini akan seharian di sini. Saya pasti negeri yang pertama dipilih ini ada tuah dia tu. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Jadi kita tunggukan, semoga PBS ini akan terus menyemarakkan pendidikan di negeri Kedah. Terima kasih kerana pengarah yakin dengan tuan-tuan dan puan-puan, cikgu semua boleh menyambut apa yang kita nak sampaikan, kita nak laksanakan dasar ini. Jadi sebelum kita pergi lebih ini sikit, mana dia punya lagi semua? Perasaan ataupun next slide sebelum sehingga mungkin tak sampai. Saya nak dengan slide yang pertama. Pagi-pagi mungkin cikgu datang dari jauh, ada yang dekat, traffic jam, kita dengar satu lagu dulu pagi ni supaya kita apa ni, ceriakan hari kita sebelum kita mulakan sesi yang mungkin lebih serius dalam kerja buat kita. Okay, nanti mesti paparkan dia punya lirik lagu. Saya Terima kasih Mustia. Rasa macam tak puas dengan lagu ni. Okey, tak apa. Lepas ni balik sekarang, buka YouTube,
download dengan puas-puas. Ada yang datang daripada Pok Diam, ada yang datang daripada Baling, ada Sungai Petani. Jauh perjalanan tu boleh dengar lagu ni berulang-ulang kali. Apa yang penting, lirik lagu ini sangat dekat dengan kita warga pendidik. Pertamanya, demi sebuah cinta. Inilah cinta kita sebenarnya. Dengan kejayaan kita sudah menjadi guru mungkin sekian lama, hampir nak pencen dah pun, ataupun yang baru jejak kaki ke sekolah, baru dilantik. Tapi kita sudah cinta dengan kejayaan kita ini dan sudah bercabar. Jadi cabar mungkin ada yang dah berbuah pun, hasilnya dah boleh dikutip. Demi untuk kita jadikan ianya warisan untuk anak cucu cicit kita. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang sudah pun sebelum ini menganggap terbuang dari negeri asal kelahiran, datang bertugas ke sini dan berada di merata tempat. Tapi kita redha, kita terima. Adik saya pun seorang cikgu tercampak ke Sungai Petani Kedah, mendidik di anak bangsa di negeri Kedah ini. Tak apa, saya kata teruskanlah. Saya sendiri pun berantau berpuluh-puluh tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun sama dengan saya, dengan kami. Maka teruskanlah demi memperjuangkan sesuatu untuk anak bangsa kita. Kita bukan membunuh senjata, tapi cikgu-cikgu di mana saja berada, cikgu ada cara cikgu sendiri dalam mendidik. Cikgu ada kreativiti, cikgu ada inovasi, cikgu ada kekuatan. Buatlah apa yang cikgu sedang buat hari ini itu tidak ada salahnya. Betul, selagi mana cikgu boleh didik dan anak itu berjaya. Dan akhir sekali, kita nak kotakan janji. Janji akad kita jadi pendidik ini untuk didik anak bangsa kita. Jadi kita kotakan. Kita jangan ingat kita bekerja kerana gaji pada 25 hari bulan itu, tapi kita kerja kerana janji kita nak mendidik anak bangsa. Jadi itulah yang kita nak sampaikan, pesan kita hari demi hari pada anak ini, sebab mereka adalah pewaris negara. Jadi kalau cikgu boleh ingat elok-elok kata lagu ni yang dinyanyikan oleh Allahyarham Sulaiman Haji Arsyad pada tahun 1980 itu sangat dalam maknanya kepada kita. Jadi mungkin adalah lagu-lagu lain yang dekat di hati cikgu, tapi saya pilih lagu ini kerana ia memberikan satu semangat yang tinggi. Tahun ini saya ambil SPM, masuk Universiti Melayu. Di sana arwah menyanyikan lagu ini di Pesta Convocation tahun 81. Masa tu arwah terima ijazah undang-undang di Universiti Melayu. Jadi lagu ini saya dengar tanpa puas, tanpa jemu sejak tahun 80 sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Jadi marilah kita sama-sama sambut dan kita teruskan perjuangan kita. Baik. Slide yang bola tak jadi belakang. Ya, tak apa. Saya ada satu slide lagi yang saya nak kongsi di sini. Boleh start belakang lagi? Oh, tak apa. Okay. Dia ada beberapa besi. Maaf dia sedikit apa. Kerana ada sesi petang dan ada sesi pagi. Boleh start? Ke slide yang pertama, yang kedua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa kepada falsafah ini bukan nak mengajar cikgu-cikgu falsafah di kekuasaan yang sudah lama pun cikgu tahu. Sejak lagi cikgu mohon untuk apa ni dilantik sebagai guru ataupun disahkan jawatan,
Tapi intipati daripada falsafah di dalam bahasa ini, cikgu tengok daripada yang pertama, pendidikan ini adalah satu usaha berterusan. Cikgu jangan berhenti di mana-mana pun titik perjalanan cikgu sebagai pendidik ini. Jangan. Sebab pendidikan ini berlaku saat demi saat, minit demi minit, dan berpanjangan sehingga akhir hayat. Jadi didiklah anak bangsa kita. Sebab itu masa pandemik pun kita cari jalan secara VDPR, dan cara yang kita mampu kita terus didik. Yang kedua, kita kena ingat anak-anak yang ada di sekolah kita ni cukup tinggi potensi mereka. Jadi potensi itu jangan kita abaikan. Wa ima anak itu anak yang istimewa, MVPK, anak berkurang pendidikan khas, tetap ada potensi. Cumanya antara potensi itu cepat kita boleh tingkatkan ataupun lambat, ataupun potensi itu sikit ataupun banyak. Jadi kalau potensi yang cikgu ada itu kecil, yang kecil itu cikgu cari supaya dapat dibesarkan. Okay, jangan anggap seorang pelajar itu masuk ke sekolah kita tidak ada apa-apa potensi. Kadang kita silap tengok seorang pelajar tu, kita tengok pada potensi kognitif, akademik sahaja. Lemah akademik, kita terus tolak dia ke tepi. Sebenarnya ada lagi potensi, mungkin dia dalam bidang sukan, kurikulum, sarsiah dia. Jadi bangunkan dahulu mana potensi yang kita boleh usahakan, kemudian baru kita seimbangkan yang ketiga tu, bagi dia menyeluruh, bersepadu. Yang keempat tu seimbang dan harmonis, dan akhirnya dia jadi macam kita. Kita boleh ke tengah, ke tepi, suruh datang hari ini kita datang, suruh pergi bawa pelajar sukan kita pergi, suruh bawa budak perkemah kita pergi. Jadi kita dah boleh berada dalam pelbagai situasi. Jadi mungkin kita kecil dulu, minat kita lain, tapi akhirnya bila kita dah dewasa, dah matang, potensi yang ada itu semua berlaku. Bagi kaum ibu, wanita, mungkin awal dulu tak tahu masak, tapi sikit-sikit ibu tunjuk macam mana cara, sekadar boleh masak untuk keluarga ataupun untuk kawan-kawan. Dan anak-anak kita pun di sekolah sama. Itu yang kita kena petik daripada falsafah ini. Dan didikan agama adalah asas dalam pendidikan kepada anak-anak di bangku sekolah. Kemudian yang kedua, next. Okay. Jadi falsafah ini selain daripada apa yang telah diprinsipkan itu, ada tujuannya. Tujuan pertama, kedua, ketiga itu untuk beri ilmu, untuk beri kemahiran, untuk bentuk sikap ataupun tingkah laku mereka, akhlak mulia. Jadi kita kena ingat, di antara tiga ni, walaupun nombor satu diletakkan pengetahuan, tidak semestinya nombor satu tu datang dulu. Ada yang nombor tiga datang dulu, ada yang nombor dua datang dulu. Jadi itu yang saya katakan, potensi tadi tu cikgu kena cari. Cikgu tengok pelajar itu setiap hari, dan cikgu tahu bagaimana nak bangunkannya. Kemudian di sebelah kanan itu, apabila mereka dah ada, di sebelah kiri, maka datanglah sifat tanggungjawab mereka, datanglah kesejahteraan pada diri, dan boleh beri sumbangan. Boleh jadi mawas, boleh jadi tua dajah, boleh tolong cikgu, boleh buat apa saja ya, kita amanahkan kepada mereka di peringkat sekolah. Dan itulah mereka akan bawa terus ke dalam kehidupan mereka. Jadi kita kena ingat perkara yang pertama ini, falsafah pendidikan kuasa ini, ini adalah landasan yang sudah ditetapkan dalam pendidikan negara. Kalau cikgu tak percaya, nanti cari buku Akta Pendidikan 550 tu, Akta Pendidikan 1996, Akta 550. Di awal-awal buku akta itu sudah ada falsafah pendidikan kuasaan ini. Jadi ini adalah track dia, landasan dia, landasan yang bawa kita ke satu destinasi. Kalau kita naik highway pula daripada Putrajaya, lalu nak pergi ke Alustar, lalulah ke Buraya tu. Okey, jangan exit mana-mana tol dalam perjalanan tu, nanti kita sesat, tak sampai ke Alustar. Kita ikut je, nanti sampailah ke destinasi. Jadi inilah yang kita kena pegang paling asas. Jadi bila apa-apa saja yang kita nak cerita selepas ini,
Sekolah Ku Sejahtera ke, PBS ke, apa lagi yang akan datang, dia tetap berpegang kepada perkara pokok, falsafah dalam pendidikan kita. Kemudian misi-misi kementerian, yakni kita semua selalu tengok, mungkin ada dalam bilik-bilik di sekolah, di dinding bangunan. Pertama, pendidikan berkualiti. Kedua, insan terdidik. Jadi yang kedua tu saya tak payah hurai lagi dah. Saya dah sebut di awal dalam falsafah tadi apa yang kita nak didik mereka. Yang pertama, pendidikan berkualiti. Inilah tanggungjawab kita semua, daripada pengarah, timbalan-timbalan, ketua PPD, pengetua besar, cikgu-cikgu. Kita sediakan suasana yang paling kondusif dalam upayaan kita untuk sekolah kita. Jadi kita tak boleh nak banding kita dengan orang lain. Sama juga kita dalam keluarga, kita tak boleh nak banding rumah banglo yang besar, semidi yang besar, orang ada tanah luas, sedangkan kita rumah teres yang kecil, ataupun duduk apartmen. Kita jangan banding. Kita kena kira apa yang kita ada, itu yang kita perelokkan. Duduklah kita dalam suasana yang sejahtera. Jadi buatlah apa yang kita mampu di sekolah kita. Yang penting setiap individu anak-anak yang ada dalam sekolah kita itu, kita boleh bangunkan potensi dia daripada keadaan yang tak ada kepada yang ada. Okay, jadi yang terpapar sekarang ni, saya baru malas malam, malam tadi malas malam. Okay, kita dikhabarkan satu perlawanan akhir bola sepak AFF, Asian Football Federation, okay, under 19, 2022 berlaku di Indonesia dan Malaysia dapat mengalahkan Laos 2-0. Dan sejak AFF Cup ini diadakan untuk under 19, sudah 8 kali, Malaysia baru 2 kali menjadi juara. Dan tahun ini kita juara di peringkat Asia Tenggara. Alhamdulillah, syukur kita. Abuilah satu tepukan. Juara itu bukan senang nak dapat. Tapi mungkin tak dekat di hati lah, sebab tu dia tak tepuk-tepuk. Dia tak dekat di hati. Tapi saya sangat terpuja kerana ada rahsia di belakang. Okay, AFF under 19 2020 ini, boleh Ustaz next? Okay, dia bermula di sini. Ada 20 pemain yang dipaparkan di skrin ni. Yang saya tick tu, ada kuning tu, 6 tu, itu 6 orang yang bermain dalam pasukan yang juara malam semalam. Ini berlaku pada tahun 2019, sebelum pandemik COVID-19. Mereka ini usia 16 tahun. Saya bawa tim ASFF, Asian School Football Federation, peringkat sekolah, berlawan dalam kategori bawah 18 tahun. Jadi mereka kurang 2 tahun daripada usia peringkat yang mereka lawan itu. Mereka berjaya masuk ke final selepas 41 tahun diadakan pertandingan peringkat Asian School. Jadi apa yang, terima kasih. Tak apalah, tak ramai tepuk. Tapi saya nak ceritanya, kerana seronoknya saya bawa mereka itu, ada ceritanya. Mereka ini sebahagian daripada Akademi Muhtadah Hari, sebahagian besar, dan ada beberapa orang, 4 orang ketika itu daripada pasukan JDT 4 atau yang mana, JDT 5, maksudnya dia di peringkat sekolah. Okay, jadi saya diamanahkan bawa ke Balikpapan, Indonesia. Dan saya nampak semasa di Akademi Muhtadah Hari, saya panggil, saya ceritakanlah sesi ice packing itu tentang ABC. Nanti lepas ini saya akan kongsi. Kita pergi ke Balikpapan, saya kata, awak umur memang di bawah kategori, cuma yang saya nak ialah awak ada satu semangat, bawa satu karakter. Kita balik nanti ke Malaysia, kalau kita tak boleh bawa balik piala sekalipun,
tapi saya nak kamu balik dengan satu karakter diri yang terpuji hasil daripada perjuangan kamu di Balikpapan. Saya kata kita pergi ni atas niat untuk bawa balik dua piala. Satu piala kejohanan, yang kedua piala EBC. Saya sebut pada mereka, semua melompong anak-anak itu, apa EBC? Dia ingat air batu campur. Jadi A anak, B baik, C cerdik. Saya kata saya nak tengok kamu baik dalam keseluruhan perjalanan sehingga kamu balik. Yang kedua, saya nak tengok kamu cemerlang. Kalau tak cemerlang, tak dapat pingat, tak apa saya kata. Setidak-tidaknya, kamu jadi orang yang baik. Jadi saya pupuklah mereka dalam perjalanan itu daripada selepas balik, ada pelanggan kesempatan, sampai masa pergi, saya bawa mereka dari airport, saya layan mereka seperti anak saya sendiri. Saya pupuk, saya nak beri mereka satu keyakinan bahawa dengan karakter, dengan jati diri, mereka boleh pergi lebih jauh. Masa makan, saya duduk sama, saya tanya khabar, mereka berlatih, mereka tendang bola keluar dari padang, saya kutip bola, saya bagikan, sebab saya bukan jurulatih, saya tak pandai, tapi saya boleh tolong bawa air, tolong kutip bola, tolong kumpul alat-alat, tak ada masalah. Jadi saya layan mereka seperti anak saya sendiri. Jadi apabila next Ustaz, sampai ke peringkat final dalam keadaan rusuhan, penonton di Balikpapan itu rusuh kerana ada insiden tak puas hati pada ketika itu Malaysia leading. Mereka sudah mula balik botol air mineral, botol air kencing, dan saya berada di tepi padang, di tempat kursi simpanan, menyaksikan perlawanan itu. Tapi anak ini terus dengan keyakinan berjuang, akhirnya mereka menang perlawanan separuh akhir, mengalahkan Indonesia. Jadi mereka masuk final lawan pasukan Thailand. Selepas tertahan di stadium hingga pukul 3 pagi, besok pukul 3 petang dah nak main untuk final. Jadi bayangkan 12 jam rehat, mereka main di final, mereka kalah. Tapi saya kata tak apa, tahun depan kita pergi di Thailand, kita kalahkan. Tapi pandemik datang 2020-2021, mereka tak dapat main. Tapi inilah mereka turun balik ke Indonesia, main under 19, pasukan Thailand nombor 4 yang mereka kalah masa peringkat final, dan mereka berjumpa Laos di final, mereka menang 2-0. Jadi apa yang saya nak ceritakan ialah pengalaman saya bawa satu tim yang pelajarnya potensi dalam bidang bola sepak sangat tinggi. Mereka ada satu gaya, mereka gah dengan keupayaan mereka bermain bola sepak. Tak ada isu, tak boleh dipertikaikan. Yang kedua, mereka dah ada knowledge dalam bidang bola sepak. Mereka dah ada skill. Cikgu dia dah ajar di Akademi Muhtara Ali di JDT. Tapi mereka ada satu kelemahan dekat jiwa mereka. Masa pergi itu, back saya pun mereka tak nak tarik, tak nak tolong bawakan. Jadi saya boleh perhati dah karakter. Tapi pada hari balik, selepas kita masuk final, saya tak pegang apa-apa di tangan, semuanya berada dengan pemain itu. Sehinggalah, jadi saya nampak apa yang kekuatan ada pada diri mereka ialah bila kita suntikkan satu semangat, satu karakter, satu jati diri, mereka boleh berubah dan boleh pergi jauh. Sebab tu dalam slide sebelum tadi, saya dah ambil gambar siap-siap 20 orang tu. Saya kata satu hari nanti kamu akan bermain di peringkat Asia. Mungkin saya yakin kamu akan berada di Piala Dunia satu hari nanti. Jadi sebelum kamu lupa saya, saya selfie seorang demi seorang, saya dah letak nama siap-siap. Jadi bila 6 orang ni menang malam semalam, saya hantar WhatsApp. Kami masih satu grup lagi, saya hantar balik gambar ni. Saya ingatkan mereka, jangan lupa saya kalau kamu nak pergi World Cup nanti, saya kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Saya bukan nak bangga diri. Saya nak pesan dekat cikgu yang ada di Kedah ni, dalam Dewan Mendelo ni, cikgu boleh jadi orang hebat untuk bina. Betul? Mentelo. Okey? Maaf kalau salah sebut, tapi nama tempat ni dia. Okey, jadi buatlah sesuatu.
Perdana Menteri pun pernah lahir di negeri Kedah. Jadi tidak mustahil satu nanti hari pemimpin, pemain hebat dunia juga boleh lahir di negeri Kedah. Jadi marilah kita tengok apa yang patut kita buat selepas kita ada falsafah, kita adalah sesuatu yang ditetapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Juga telah digariskan aspirasi muridnya 6, aspirasi sistemnya 5. Jadi cikgu tak perlu baca 300 muka surat tu. Kalau cikgu rasa penat, tak cukup masa, cikgu ambil yang 6 cukuplah. Dah tahu, semua itu adalah nilai-nilai yang kita perlu masukkan dalam diri anak-anak kita. Lepas tu, yang amat berhormat Perdana Menteri, nak supaya kita elok lagi dalam membina anak bangsa kita, satu konsep Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia ni sangat unik. Kita perlu apa ni? Kebersamaan. Kita perlu ada satu semangat untuk membangunkan negara ini secara harmoni. Jadi ambil semangat Keluarga Malaysia ini supaya kita boleh pupuk dalam persekolahan kita. Next set. Dan apabila datang konsep sekolah sejahtera, dia menguatkan lagi apa yang kita nak hasilkan melalui sistem pendidikan kita. Konsep ini telah kita ceritakan, ada 14 elemen, semuanya nilai-nilai murni yang sepatutnya kita bawa kepada anak-anak pelajar kita. Jadi saya tak akan cerita lagi tentang sekolah sejahtera yang 14 itu. Harapnya telah pun bermula. Cumanya saya ingin pesan, apa aktiviti yang cikgu telah buat di peringkat sekolah cikgu, cikgu teruskan. Cari apa elemen yang ada dalam aktiviti berkenaan. Katalah cikgu buat aktiviti perkemahan pada uniform. Okey, apa nilai-nilai yang kita boleh masukkan? Nilai-nilai sehat, selamat, jati diri, adab sopan, etika, empathy. Cikgu cari. Jadi cikgu tak perlu pisahkan satu-satu nak laksanakan, tapi aktiviti yang sedia ada itu cikgu cari dan fahamkan anak-anak itu. Kalau buat aktiviti eksplorasi alam sekitar, biar dia tahu ini adalah eksplorasi yang menarik yang boleh membawa mereka tekal untuk terus belajar dan mencari sesuatu yang baharu. Artikulasi, fahamkan dia bahawa apa yang dia boleh sampaikan, ceritakan, gunakan bahasa tersusun, fakta maklumat yang tepat. Ini adalah artikulasi yang sepatutnya mereka kuasai di peringkat sekolah. Jadi inilah perkara-perkara yang penting yang cikgu nak kena bawa dalam konsep ini. Dan bagaimana kita nak tengok dengan ada 10,000 buah sekolah, hampir 5 juta pelajar di seluruh negara. Memang tidak mampu Kementerian Pendidikan bersendirian. Kita mesti sama-sama. Kalau hari ini kita ada 1,000 guru di Kedah, pastinya akan mendidik beratus ataupun puluh-puluh ribu pelajar di negeri Kedah ini, dan pastinya dia akan jadi satu gelombang yang besar untuk ubah. Jadi kita kena tengok melalui kaedah pentaksiran. Kita kena tengok yang kita dah tulis dalam falsafah, dalam konsep-konsep yang awal tadi, kita mesti tengok. Jadi sebenarnya pentaksiran ini cerita dia adalah untuk dapatkan maklumat apa yang telah kita didik, yang kita ajar dan kesan kepada anak-anak di sekolah kita. Jadi yang sebelah kanan tu akhirnya sijil yang mereka nak bawa pergi terus belajar dan belajar di peringkat yang lebih tinggi. Tapi yang sebelah kiri itu adalah asas masa mereka berada di sekolah. Jadi tiga yang kita nak perkasakan dalam PBS ini apabila dimasukkan UPSA dan PT3, iaitu pemasuhan berlaku pada tahun lepas, UPSA, PT3 pada tahun ini, dan ini saya okey, tak apa. Tiga yang kita nak perkasakan ialah pentaksiran bilik darjah, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum. Okey, cikgu dah familiar lah, dah dengar. Sejak 2011 lagi di sekolah rendah, 2012 sekolah menengah. Cumanya sebelum ini dia tenggelam sedikit, sepi sedikit sebab kita fokus pada UPSR dan PT3. Jadi sekarang, bila kita dah
kembali kepada PBS, okay, kita nak imarahkan ataupun kita nak perkasakan semula, maka kita kena faham balik. Sebab itu kita kumpul hari ini ramai-ramai supaya kita boleh dengar dan kita faham. Pertamanya, kita nak lihat perkembangan. Macam saya kata awal tadi, semua anak kita ada potensi. Macam mana kita nak kembangkan potensi itu, nak tengok setiap hari, setiap masa. Cikgu yang mengajar, cikgulah yang tengok perkembangan. Tak boleh cikgu ajar, akhirnya lepas 3 tahun suruh kawan-kawan dekat lembaga periksaan tengok. Mereka pun tak tengok, dia serah balik pada cikgu-cikgu cross antara negeri. Maka cikgu lain pula periksa kertas, tengok apa yang ada atas kertas. Mana adil? Ada pelajar itu dalam kelas sangat bagus, tapi atas kertas tak boleh tulis. Jadi kita percayalah apa yang ditulis atas kertas itu bulat-bulat. Jadi tak adil. Maka kita lihat secara terperinci perkembangan itu dari satu ke satu peringkat. Yang kedua ialah kita nak beri otonomi. Kita nak cikgu-cikgu daripada pengurusan sekolah ada kuasa untuk menentukan apa yang sepatutnya kita didik di peringkat sekolah. Jadi kita nak pengetua pusat ambil tanggungjawab. Saya nak tanya satu lah. Okay, ni semua mungkin sudah berkeluarga. Okay, ada yang satu dua lah yang masih bujang sedang buat tinggi. Tapi yang lain-lain ni dalam keluarga, saya rasa dah buat pentaksiran untuk memilih calon suami atau isteri. Betul tak? Kalau saya minta lah kongsi pengalaman macam mana buat pentaksiran memilih calon suami atau isteri, mungkin ada 1001 cerita. Betul tak? Macam mana nak bagi dia daripada TV 1 bawa TV 2. Cuma saya nak tanya, ada tak di antara tuan-tuan dan puan-puan yang dah buat tangga ni yang pilih calon suami yang TV 1 ataupun isteri yang TV 1? Ada tak yang berani? Ada orang tu saja dia berani, tak apa. Saya nak pilih yang TV 1. Dapat tak saya bentuk dia sampai TV 6? Rasanya tak ramai lah. Mungkin ada. Okay. Jadi ramai je pilih calon suami isteri yang TV 6. Tapi bila bawa balik rumah, cerita kat mak ayah, mak ayah tak bagi TV 6. Betul tak? Ada yang letak TV 3, ada yang TV 2 je, tak lepas. Saya orang Kelantan. Bila balik, cerita kat mak ni yang TV 6 ni saya dah pilih. Dia tanya orang mana? Orang Taiping, Perak. Terus turun TV 2. Tanya nenek saya kata TV 1. Memang tak boleh lah, tak melepasi tahap penguasaan. Jadi cubalah ubah sikit-sikit kan, supaya dia ada sikit ciri Kelantan, supaya naik sikit TV. Jadi bila dah ada sikit-sikit ciri Kelantan, dia naiklah jadi TV. Mak saya bagi TV 4, nenek bagi TV 3, melepasi tahap penguasaan. Jadi bila dah lepas tahap penguasaan ni, barulah boleh kahwin. Jadi bila balik gaya, balik kampung, barulah mak saya naikkan TV dia daripada 5, naik 6, nenek naik 3 ke 4. Jadi bila TV tu dah meninggal, barulah sepupu-sepupu saya yang lepas tu senang-senang dia dapat TV 6. Jumpa orang negeri mana pun semua terus automatik dapat TV 6. Jadi saya kata tak adil. Masa saya jenuh berjuang nak bagi TV tinggi tak dapat, tapi mereka senang-senang dapat. Jadi nak cerita TV ni, pentaksiran ni dia sangat unik. Kita yang nak guna, kita yang nak award, kita yang lebih autentik. Sebab tu untuk guru Quran kita, bila dia bagi kita melepasi satu-satu surah, satu muka surah mengaji itu sampai khatam tu, dia lebih tahu autentik. Jadi sebab tu itulah cerita yang ada pada tujuan permukaan ini. Kita nak tambah baik cara dia belajar mengaji, cara dia menguasai satu-satu kemahiran. Jadi janganlah kita tolak kuasa yang telah diberi kepada kita untuk buat satu-satu
keputusan dalam pembelajaran ini. Jadi bila rakan-rakan saya ceritakan nanti lebih terperinci dalam PBD, PHSK, psikometrik ini, cuba kaitkan. Psikometrik itu nanti semua itu akan bermula daripada tahun 4 hingga tingkatan 6. Tingkatan 3. Next. Bila diceritakan nanti, saya akan mulakan, mungkin rakan-rakan nanti akan mulakan dengan psikometrik. Kenapa yang ini? Sebab di sini kita ada pentaksiran untuk mengenali anak-anak itu. Apa kecenderungan dia, potensi dia. Ni yang kita nak bangunkan. Kalau dia minat muzik, kita bawa ke arah muzik dahulu, baru kita kembangkan aspek yang lain. Kemudian, di peringkat yang kedua ialah PHSK itu menyokong. Apabila kita tahu kecenderungan dia pada bidang sukan, kita bawalah dia dengan cara sukan. Minat pada kerja-kerja amal, bawalah dengan kerja-kerja amal. Minat dengan pembelajaran, bawa dan kita boleh lihat kemajuan mereka. Dan akhir sekali, setiap yang datang tu kita nak didik akademik dia, kognitif dia, supaya ilmu yang kita sampaikan pada mereka nanti mereka boleh bawa dalam kehidupan. Jadi pentaksiran milik gajah, saya dah cerita lebih kurang tadi apa tujuan dia. Tapi yang untuk penambahbaikan, sahabat saya nanti, mungkin Tuan Haji Raisan akan ceritakan lebih detail lagi ujian akhir sesi akademik berkaitan dengan summative. Apa yang kita akan tambah baik bagi membantu cikgu-cikgu seluruh negara lebih mudah, lebih autentik dalam membuat pentaksiran. Dan kita boleh lihat pelaporannya nanti apabila kita sampaikan pada penjaga dua kali setahun, pertengahan tahun, akhir tahun, dan kita boleh nampak pelaporan yang berterusan dalam bilik darjah, pelaporan ujian akhir dan ulasan berkaitan dengan apa usaha pelajar itu, maka ibu bapa boleh tengok. Okey, bahasa Melayu anaknya begini, matematiknya begini, dan mereka tahu untuk membantu anak di peringkat sekolah rumah ataupun untuk tahap yang pendidikan yang lebih tinggi nanti. Jadi intervensi kita boleh buat bermula daripada tahun 4 ke tahun 5, 5 ke 6 sampailah tingkatan 3. Jadi kita tidaklah menunggu di tahun 6 barulah nak buat intervensi di tingkatan 1. Dah sampai tingkatan 3, mereka masih lagi sukar untuk kuasai certain asas yang sukar mereka capai ataupun mereka kuasai di tingkatan 4 dan 5 nanti. Jadi pada masa yang sama juga, kita tidak tinggalkan anak-anak pendidikan khas MBPK. Mereka juga akan ditaksir pentaksiran alternatif pendidikan rendah dan pentaksiran alternatif sekolah menengah. Yang sekolah menengah sudah bermula, insyaAllah pagi besok di SMPKV Merbau. Kita akan buat satu penyampaian sijil. Anak-anak yang pendidikan khas tingkatan 5 tahun lepas, mereka sudah dapat satu sijil alternatif. Okey, sijil yang melaporkan apa upaya mereka dan kebolehan yang ditunjukkan oleh anak-anak pendidikan khas ini dilihat oleh guru mereka setiap hari dilaporkan dan akhirnya diiktirafkan dengan satu sijil alternatif. Okay, sijil alternatif ini sudah pun ada yang membawa mereka ke bidang pekerjaan. Selama ini pelajar pendidikan khas ni mungkin tak ada apa-apa sijil, tak layak SPM, tapi kali ini sudah ada dan mereka sudah pun boleh dilihat keupayaan dengan istimewa yang mereka ada. Jadi yang ini saya kongsikan satu slide yang saya katakan saya cuba bawa anak bola sepak tadi untuk bawa karakter. Ini saya bawa semasa jadi pengarah pendidikan ke-9. Melihat pada senario pendidikan semasa, banyak cabaran dalam media sosial, harapan ibu bapa yang sangat tinggi pada pendidikan. Jadi nak bawa supaya tidak semuanya mengejar akademik, tidak semata-mata straight A, A plus, tapi kita kena cari dulu nilai dalam diri anak-anak itu, karakternya, supaya dia jadi anak yang baik. Baik itu saya tak hurai pada ketika itu, tapi bila datang konsep sekolah sejahtera, itulah adalah nilai-nilai yang asas yang kita boleh masukkan pada diri anak-anak. Jadi cikgu-cikgu di sekolah cikgu, kalau dah nilai yang baik,
yang cikgu dah bawa sebagai satu budaya yang diamalkan, teruskan. Jangan rasa ia tak sesuai dengan sekolah jadual, tak sesuai dengan itu, tak ada. Asalkan baik, asalkan memberi kesan yang positif, cikgu teruskan. Jadi bila dia cekik, diberi apa saja ilmu kemudian, pasti ilmu akan dimanfaatkan. Jadi kita jangan semata-mata mengejar kepada intelektual. Jadi gambar yang saya paparkan selepas ini ialah antara yang saya telah lihat di beberapa sekolah bila buat sesi di Pak Urus Sekolah Persejahtera dan UBS bersama pengetua besar. Yang terpapar ini ialah di Labuan. Anak-anak di SK Pekan 1 dibawa ke sekolah dengan muzik. Mereka bermain alat muzik. Selepas beberapa minggu, mereka tekal hadir ke sekolah dan di situ cikgu mula ajar dia asas membaca, menulis, mengira, menakut. Sebelum pada itu mereka tak tahu apa-apa. Tak nak datang sekolah pun. Duduk rumah pun atas air di Labuan. Anak B40. Tapi mereka sekarang sudah boleh bermain muzik. Mereka datang ke sekolah, asas pembelajaran mereka sudah kuat. Jadi inilah cara. Ada yang dibawa melalui seni, berminat lukisan. Ada lukisan yang dibuat sudah pun terjual. Jadi kita tak tahu bakat anak-anak ini. Jangan kita tidak cari, kita tak kesan. Boleh buat melalui ujian psikometrik. Ini anak di Perlis. Satu sebelah kanan itu SK Kuala Pelik. Okay, dia tak sebut Kuala tadi, Kuala. SK Kuala Pelik. Tahu dia sebut macam tu kan. So dia ada Captain Kuala, kelab bola sepak. Okay, Captain Kuala, K-O-L-A. Saya ingat Coca-Cola. Rupanya Kuala Pelik. Jadi Captain Kuala. Jadi dia buat satu kelab bola sepak. Dia buat satu apa tu aktiviti berdasarkan botol-botol recycle ini, mereka jual, mereka bangunkan kelab. Ambil zinc yang apa daripada kontraktor siap buat projek, dia buat, dia cat balik, dia pasang buat lorong seperti keluar daripada stadium pergi ke padang tu untuk bermain. Anak pendek kelas jadi kumpulan sorak. Di belakang sana tu ada flag. Flag tu kumpulan B40 tinggal. Nak tarik mereka datang ke sekolah, nampak tepi padang, tapi kehadirannya kurang. Jadi sekarang ni dengan ada aktiviti macam ni, lebih 95% dah datang ke sekolah, dah datang sekolah boleh didik. Jadi kuncinya cikgu-cikgu, buatlah apa saja dalam sekolah cikgu, dalam kelas cikgu, biar anak itu kekal datang ke sekolah. Once dah datang sekolah, maka potensi tadi boleh kita pupuk hari demi hari. Yang sebelah kiri ni SMK Abi. Ini Syariah Rabi. Mungkin kebetulan tu SMK Abi, ini Syariah Rabi. Tapi yang nak tunjuk ni bahawa sudah ada Kapten Rugby Malaysia pun daripada sekolah itu. Ini Kapten Rugby sekarang belajar di UKM. Datang, hari saya datang tu dia datang juga. Dan pelajar-pelajar seronok datang ke sekolah sebab nak bermain rugby. Jadi datang ke sekolah, bila dah hati dengan rugby, dan lepas tu dia buatlah perkara-perkara yang lain. Ni di Negeri Sembilan. Okey, yang adik yang kecil tu, okey, darjah 3. Okey, minat menjahit. Dah boleh jahit ke? Jahit apa ni? Perkara-perkara yang asas. Lepas tu bagi hadiah kat saya cushion yang dia jahit. Ada bag. Jadi datang ke sekolah sebab minat menjahit dan cikgu bagi dia ruang, peluang, dan sekarang jadi anak yang sudah bertanggungjawab pun. Ada bahan-bahan sekolah yang perlu jahitkan, bagi dekat dia, dia jahitkan. Itu dah ada sekali masa PPE kan. Di Johor, dia jahit PPE. Tolong mak dia. Jadi inilah benda-benda yang kita kena bawa dan akhirnya dia tahu kemahiran dia, dia itu boleh membawa ke satu tahap yang bermakna untuk kehidupan ini. Bukan sekadar-kadar nak bagi ilmu sahaja. Jadi sebelah kanan itu anak-anak yang potensi tinggi dari akademik. Sekolah ini saya pernah pergi, grade purata pada ketika itu 4.6. Pengetua dia sasarkan 4.3. Saya kata kenapa? Boleh tak turun sikit daripada 4? 3.99. Anak ini saya yakin ada potensi. Bila saya cabar begitu, dia terus bercakap dalam tempoh 2-3 bulan sebelum periksa, akhirnya dapat 3.7.
sasar 3.99 dapat 3.7 dan akhirnya kekal terus. Sekarang ini yang terkini 3.5 something. Okay, jadi kita jangan tengok bahawa anak-anak kat sekolah kita itu kita tidak boleh buat sesuatu kerana potensi dia cukup tinggi, tapi pendekatan kita tu nak kena tepat. Dan yang ini di SK Malim, Melaka, ada poket Doraemon. Dalam lemari tu ada biskut, ada alat tulis. Dah 5 tahun dibuat macam tu, tak pernah sekali pun bukan hilang, dirosakkan. Maksudnya pelajar nak biskut, dia tulis nama, dia ambil. Nak alat tulis, tulis nama, ambil. Jadi budaya di sekolah itu tidak ada pensel hilang, tidak ada makanan kena curi, tidak ada pencurian barang kawan-kawan. Sebab ada poket Doraemon kat sekolah, tak ada alat tulis, pergi dia ambil dalam almari itu, tulis nama. Jadi kita pupuk nilai integriti dengan perkara yang kecil, dan akhirnya pasti alat ini akan masukkan gobok yang ada kat surau-surau ini dalam masyarakat mereka lepas keluar sekolah nanti. Sebab dia akan ingat poket Doraemon ini, konsep dia sama dengan kerobok rezeki. Inilah cara kita nak didik anak bangsa kita supaya mereka jadi baik. Bila kita pergi ke negara Jepun, pergi negara lain yang maju, yang hebat, kita kena kaji macam mana rakyat mereka boleh jadi begitu. Tentulah melalui pendidikan. Itu di Perak pun sama, konsep makanan anak-anak yang susah dapatkan untuk mereka makan. Jadi pukul 10 ni pun saya dah habis masa sikit. Apapun, rakan-rakan saya nanti akan perincikan lagi mana yang tak dapat disentuh, dan akhir nanti kita ada Q&A. Apapun, cikgu adalah tunjang sekolah sejahtera dan akan membawa kepada visi Kementerian Pendidikan sendiri, negara sejahtera. Jadi cikgu tak payah fikir sekarang ni, sekolah sejahtera, negara sejahtera, cikgu tak payah penat-penat nak fikir. Cikgu buat je mana yang baik, akhirnya akan jadi sejahtera. Saya pernah dalam satu sesi macam ni, seorang bangun tanya, Datuk nak tanya satu soalan. Banyak Datuk sebut sejahtera, sejahtera, sejahtera. Macam mana nak ukur sejahtera? Saya dah cakap ukur dari segi psikometri, PJSK, PBD. Tapi saya tak cakap macam mana nak ukur sejahtera. So dia tanya saya, agak-agak macam mana nak ukur sejahtera? Jadi ringkasnya, ukuran sejahtera ada kat sini. Okay. Jadi kalau cikgu malam tak lena tidur sebab nak pergi sekolah pagi-pagi besok, maka sekolah cikgu tu sejahtera lah. Sebab hati itu tak sabar-sabar nak pergi sekolah pagi besok. Sejahtera lah tu. Okay. Sekarang tinggal sehari ni pun rasa rindu, tak sabar balik sekarang singgah sekolah dulu. Sejahtera lah tu sekolah cikgu. So ukuran sejahtera ialah di hati. Tak payah susah-susah. Kalau boleh senyum dengan senang, boleh sapa dengan kawan, tak ada anggap kawan tu negatif itu ini, maka sejahtera lah diri cikgu. Itulah yang kita nak dalam kehidupan ini. Ada dalam falsafah, ada dalam hukum negara, ada dalam semua kehidupan, ada dalam doa yang ustaz bacakan tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dengan itu, saya tamatkan dulu sesi saya. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.